Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan menjawab salah satu soalan yang ditanya oleh para warga kampus. Antara soalan yang ditanya adalah cara untuk mengatasi masalah mencederakan diri sendiri. Okey, seperti yang anda semua ketahui, apabila timbulnya rasa untuk mencederakan diri sendiri, itu adalah perkara yang tidak normal. So, apabila perkara itu tidak normal, kita kena tahu rasa untuk membunuh diri itu adalah di dalam kawalan diri kita ataupun di luar kawalan diri kita. Apabila berada di luar kawalan diri kita, maksudnya rasa untuk mencederakan diri itu terlalu tinggi ataupun pernah mencederakan diri sendiri, maka perkara yang kita perlu lakukan adalah pergi ke emergency department di hospital. Ini adalah kerana emergency department akan cuba untuk membantu kita mengawal diri kita daripada mencederakan diri sendiri. Itu adalah apabila rasa untuk mencederakan diri berada di luar kawalan diri kita. Yang kedua pula, apabila rasa untuk mencederakan diri sendiri berada di dalam kawalan diri kita, perkara pertama yang kita perlu lakukan, okey, seperti yang saya beritahu tadi, rasa untuk mencederakan diri sendiri ini adalah perkara yang tidak normal. Jadi anda perlu mendapatkan professional help seperti daripada kaunselor, clinical psychology ataupun psychiatrist, kerana professional help sahaja yang mampu untuk membantu anda untuk mengatasi masalah-masalah ini. Perkara kedua yang perlu anda lakukan adalah sibukkan diri anda dengan rutin harian yang padat, buat jadual supaya tiada rasa untuk mencederakan diri kerana terlalu busy dengan rutin harian yang padat. Yang ketiga, cari punca mengapa anda mahu mencederakan diri sendiri. Seperti soalan, dia mahu mencederakan diri sendiri kerana dia ini membandingkan diri dengan orang lain dan mencapai expectation yang orang lain mahukan daripada dirinya. Maka puncanya di situ dia telah ketahui. Apabila kita ketahui punca, kita perlu mengatasi punca tersebut. Paling baiknya kita mengatasi punca itu bersama professional help seperti yang saya beritahu tadi. Cara yang saya beritahu ini adalah maklumat general sahaja untuk mengatasi cara mencederakan diri sendiri. Apa yang perlu anda lakukan adalah mendapatkan maklumat dan mendapatkan professional help secepat mungkin daripada tiga orang yang saya beritahu tadi, iaitu kaunselor, clinical psychologist ataupun psychiatrist.